Halo sobat semua, apa kabar? Semoga selalu sehat dan berbahagia ya. Teman-teman semua, seperti kita tahu, untuk membuat bonsai banyak cara, di antaranya dengan cara gabung batang. Kali ini saya akan review bahan bonsai beringin Korea saya yang saya proses untuk penggabungan batang. Bahan bonsai beringin Korea saya ini awal mula prosesnya dari stek terlebih dahulu ya teman-teman. Setelah bahan stek itu hidup, selanjutnya saya gabungkan. Jadi sebelumnya saya stek terlebih dahulu, setelah hidup baru saya gabungkan. Kalau diingat-ingat dari awal saya menstek sampai dengan saya gabungkan hingga saat ini, prosesnya kurang lebih sudah memakan waktu sekitar hampir 1 tahun ya teman-teman. Ini terlihat sudah mulai menyatu di beberapa bagian. Karena daunnya cukup banyak, jadi saat ini akan saya pruning sekaligus untuk melihat perkembangan penggabungan batang saya ini. Ini dapat kita lihat, ini dari pohon pertama. Pohon utamanya sampai ke atas. Ini pohon kedua. Kalau kita telusur, saya jadikan cabang kedua. Cabang kedua ini dari pohon kedua. Ada sekitar 4 pohon kalau tidak salah. Agar lebih jelas, mungkin akan saya pruning terlebih dahulu ya teman-teman, daun-daunnya ini agar nampak nanti perkembangan batang-batangnya. Pruning daun ini saya lakukan juga karena daunnya sudah cukup lebat dan ini kebetulan sudah mulai musim hujan, agar lebih dapat terkena matahari ya teman-teman. Ini beberapa cabang yang tumbuh tapi tidak diperlukan, saya potong sekalian. Karena ini sudah musim hujan dan daunnya sudah mulai rapat, untuk mencegah kutu putih, pruning ini memang perlu saya lakukan ya teman-teman. Karena kalau daunnya terlalu bertumpuk akan cenderung lembab dan memancing kutu putih untuk datang dan menempel di daun-daun. Akan saya selesaikan dulu pruningnya ya teman-teman. Nanti kalau sudah terbuka dapat kita lihat perkembangan penggabungan batang ini.
Sekira cukup pruningnya, sudah saya gunduli pohon ini jadi lebih tampak perkembangan batangnya. Ini posisi sudut pandang bisa dari arah sini ya teman-teman, bisa dikatakan bergaya slanting atau miring. Atau bisa juga dari sudut pandang sebelah sini. Masih banyak kemungkinan ya teman-teman, nanti kita lihat perkembangan selanjutnya. Tapi banyak banyak sudut yang bisa kita lihat dari pohon ini nantinya. Ini memang penggabungannya saya lakukan beberapa tahap ya teman-teman. Berapa tahap pengikatan maksud saya gunakan kawat. Saya ikat dulu dengan kawat pertama, pernah saya lepas, saya ganti lagi dengan kawat kedua setelah kawat itu tenggelam. Ini masih ada kawat yang mengikat, juga termasuk kawat besar untuk menegakkan batang. Ini jejak-jejak penggabungan batangnya masih dapat kita lihat ya teman-teman. Ini alur-alurnya. Jadi untuk bagian bawah memang belum sepenuhnya menempel. Ini dapat kita telusur. Untuk pohon pertama ke atas, pohon kedua ke cabang kedua, pohon ketiga ini ke cabang pertama. Ke cabang pertama, di pohon keempat saya naikkan ke atas, jadi percabangan di atas, tapi ini sudah nampak menyatu dengan batang utama di atas, jadi percabangan yang membentuk nantinya arah mahkota kedua, mahkota kedua dari atas ya teman-teman. Paling tidak menjadi penggabungan beberapa mahkota di atas. Penggabungan batang ini tentu saja akan lebih cepat dan lebih mudah jika dilakukan di ground ya teman-teman. Tapi karena tempat saya terbatas, jadi saya hanya gunakan pot. Atau bisa juga kalau ingin lebih cepat, potnya dapat lebih diperbesar. Ini untuk proses dari menghidupkan stek hingga penggabungan terakhir ini waktunya hampir setahun. Mungkin kalau di ground akan lebih cepat proses tergabungnya batang ini. Untuk posisi sebenarnya banyak sudut pandang yang dapat kita ambil, namun nanti akan kita lihat posisi terbaiknya. Dari sini juga bagus menurut saya. Intinya beringin Korea hasil gabung batang ini saya konsep untuk slanting. Ini nanti kita lihat kawat-kawat mana yang sudah saatnya dilepas karena sudah tenggelam. Jika perlu dikawati lagi, akan saya ganti dengan kawat yang baru. Memang tidak ada salahnya mencoba ya teman-teman. Ini percobaan saya untuk penggabungan batang bonsai beringin Korea. Karena menurut saya pada intinya untuk membuat bonsai adalah untuk menampilkan pohon yang sudah dewasa. Kesan pohon dewasa
yang kita pindahkan ke dalam pot. Alangkah lebih baik jika kesan tuanya itu ada. Tentu saja gerak batang atau gerak dasar yang sesuai keinginan kita. Gabung batang merupakan salah satu cara untuk mendapatkan proses itu ya teman-teman. Jadi untuk mempercepat kesan tampilnya suatu pohon dewasa atau pohon tua yang kita jadikan miniatur di pot, salah satunya adalah dengan cara penggabungan batang.